Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. 1 Januari 2024, masyarakat Palembang memperingati hari bersejarah untuk kota Palembang, yaitu memperingati pertempuran Palembang 5 hari 5 malam yang terjadi pada 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuklah di Palembang. Ribuan nyawa nenek moyang kita menjadi korban dalam pertempuran ini. Saat itu, kota Palembang porak-poranda. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali bebenah dan balik ke awalnya lagi. Karena itulah, berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan memperingati pertempuran Palembang 5 hari 5 malam demi mengenang jasa para pahlawan kita. Acara berlangsung selama 5 hari, mulai dari 1 Januari sampai 5 Januari 2024. Yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Palembang atau XKBTR. Acara peringatan ini dibuka pada tanggal 1 Januari 2024 jam 8 pagi yang dimulai dengan pawai kebangsaan keliling kota Palembang yang kemudian dilanjutkan dengan teatrikal peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam. Untuk teatrikal di konten terpisah, kali ini Mang Dayat akan nampilkan suasana pawai kebangsaan dulu. Nah, inilah suasananya. Oke, so
Gak usah nulang. Jadi tahun ini mungkin tidak yang diperhitungkan, kita naik beberapa jembatan. Nah, jadi ada agak ada perlambatan untuk para sepeda-sepeda. Laju. Palembang, di KB Karita jadi saksi.
Hasil dari gotong royong masyarakat.